45 tahun di sini, saya masih ingat ya, Pak. Bagaimana berjoget dangdut. Karena pada waktu itu kebetulan, saya sekolah itu di Ancol. Bapak di Ancol? Saya anak Ancol loh, Pak. Ya terus Pak, terus. Belum ada saya. Belum direncanakan juga sih. Ya Pak, terus Pak. Jadi ini adalah nyanyian dan juga tarian rakyat di pinggiran kota Jakarta. Di Kemayoran, Mangga Dua, di Senen, terutama dekat stasiun Senen, Jatinegara, Tanah Abang, Petojo. Benteng Agung, Pak. Ini semua ini adalah tarian rakyat. Jadi pada waktu itu kalau ada rumah yang rumah batu, jendela kaca, wah itu sudah hebat. Tapi lagu dangdut nggak pernah masuk di situ. Oh gitu ya, Pak? Betul, karena kita di sini. Di pinggir-pinggir saja. Dan saya karena malam itu ya, namanya juga di Ancol dan tidak ada pekerjaan kalau malam hari ya, mencari yang pesta-pesta yang dangdutan. Dangdutan. Jadi ikut dangdut. Ya. Jadi sebetulnya dangdut ini adalah betul-betul tarian rakyat. Terutama di daerah dekat stasiun Planet di mana ada kereta api yang ke Jatinegara. Oh, oke. Okay. Nah, jadi gerakan pertama itu disebutnya injek-injek basah. Injek-injek basah. Ya, ya. Kenapa? Kalau malam hari di gang itu ada bayangan dari bulan. Okay, jadi Pak. Kalau itu pohon itu kelihatannya gelap. Iya, Pak. Jadi kalau jalan itu becek atau bayangan pohon. Jadi untuk mencarinya bagaimana? Injek-injek basah. Jadi itu step pertama dari dangdut. Injek-injek basah. Injek-injek basah. Nah itu gitu. Ya Pak ya. Injek-injek ya? Basah ya. Baru tahu saya Pak. Belum lahir ya. Terus Pak. Iya injek-injek basah. Injek-injek basah ya, kebetulan setelah itu pada waktu itu kereta api itu belum ada diesel. Semua kereta api itu transisi uap, steam, lokomotif. Itu disebutnya kereta gejus. Nah, jadi ditambah injek-injek basah. Ya. Kereta gejus, gejus. Jadi injek-injek basah dengan kereta gejus dikombinasikan. Nah, jadi dangdut. Injek-injek basah. Kereta gejus, tangannya begini. Nah, kemudian ada variasi lain. Itu anak-anak di daerah situ itu di kampung itu nakal-nakal. Malam hari itu curi mangga. Kalau curi mangga karena ketakut ketahuan, mangganya dicuri, diputer. Karena tidak ada pisau, tidak apa, diputer. Karena takut ketahuan, kiri kanan. Nah, jadi ada saudara tiga nih. Injek-injek basah, kereta gejus, curi mangga. Ah begitu. Itu di tanah air. Karena setelah itu makin maju lagi, mangganya sudah habis karena bukan dicuri, karena dari rumah-rumah semua. Jadi bagaimana caranya itu disebutnya kalau Rustam bilang itu tuker bohlam. Bohlam itu lampu. Lampu tukar, bukan? Bukan, iya Pak. Bukan, ya. Jadi buka tukar ya. Bohlam, dibuka, dipasang. Nah, oke, okay, ya. Jadi, iya. Gimana kalau langsung dipraktekin aja? Praktekin, boleh, Pak. Boleh. Ada satu lagi tambahan. Boleh. Satu lagi Pak. Nanti tambahannya lagi. Oh iya. Tambahannya pas lagi praktek aja. Praktek. Sekarang dulu.